kabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Ya, my parang Golok 135 Heavy yang adalah model yang berukuran 12 inci yang sudah lama berjasa sebagai peralatan untuk membelah kayu yang membersihkan tempat perkemahan dan juga berkebun di kampung, yang hanya menambahkan keyakinan pada mutu dan keupayaan produk keluaran my parang. Model My Parang Golok 135 Heavy yang menggunakan besi 5160 dari Bidor dengan bekas tempa yang membuat setiap My Parang Golok 135 yang menjadi lebih unik dan menarik. Dengan paksi yang berputing dan tulang belakang 90 darjah buat menggores batang api. Bilah parang disepuh dengan pembezaan ke tahap kekerasan 55 ke 60 RC untuk keampuhan tajam mata bilah yang mudah diasah di luar padang dengan daya keanjalan yang tinggi. Berat keseluruhan My Parang bersama sarung bilah 724.3 gram dan berat bilah parang sahaja 550.5 gram dan berat sarung bilah 173.8 gram. Panjang keseluruhan My Parang Golok 135 yang di dalam sarung bilah 50 cm, yang dengan panjang sarung bilah itu sendiri 33 cm. Panjang keseluruhan My Parang Golok 135 adalah 49 cm, yang dengan panjang tajam mata bilah 30.48 cm. Hulu gagang diperbuat daripada kayu Eco Beech dari Croatia yang melestarikan penumbuhan ladang pohon beech dengan berbentuk gagang tradisional yang ringkas dan dilekat pada paksi bilah dengan epoksi bersama pin yang setebal 3.5 mm di balik cincin tembaga yang mengukuhkan lagi ikatan kayu gagang pada besi paksi bilah. Tiada tanda-tanda mata bilah bergoyang, ya, walaupun My Parang Golok 135 Heavy yang digunakan sekian lama dan tidak pula menunjukkan mata bilah parang akan tercabut dari gagang dengan ikatan pin dan epoksi yang kuat. Mata bilah menirus ia dari 6 mm tebal ia kepada 1.82 mm. Dengan ketebalan bilah di balik tajam mata parang dari 1.45 mm ia kepada 0.97 mm dengan tampang mata bilah 4 ke 5 cm. Perbandingan My Parang Golok 135 Heavy di dalam koleksi yang bersama bilah-bilah yang lain seperti Proper Chopper dari Worktaf Gear dengan panjang bilah 11.5 inci dan panjang keseluruhannya 16.8 inci. Ya, berbanding pula dengan My Parang Duku Candong Heavy yang model 12 inci dengan panjang keseluruhannya bilah 18.75 inci. Dengan Worktaf Gear Kavias, panjang mata bilahnya 10 inci dan panjang keseluruhannya bilah 16.8 inci. Dengan Worktaf Gear Kuma King Destructor pula, ya, panjang bilah 9 inci dengan panjang keseluruhannya 15.3 inci. Dan akhir sekali, Worktaf Gear Sida Kukuri, ya, dengan panjang mata bilah 11.3 inci dengan panjang keseluruhannya 16.9 inci. Parang yang ditempa tangan yang melandaskan reka bentuk tradisi yang sudah terbukti oleh masa memberi nilai autentik yang memisahkan My Parang Golok 135 Heavy berbanding dengan bilah-bilah yang lain. Pengalaman bersama My Parang Golok 135 Heavy hanya membuktikan pembikinan bilah yang tahan lasak dengan reka bentuk yang melengkung pada hulu mata bilah dengan tulang belakang yang melembung dengan mata yang condong. Sarung lipatan nylon yang keras nampak sederhana tetapi tahan lasak dan tidak mudah terkoyak dengan gelang tali pinggang molly dijahit berganda dengan strap velcro yang mengikat hulu gagang dengan selamat walaupun parang bergetar di dalam sarung.
Akhir kata, nilai My Parang Golok 135 Heavy memanglah tinggi dan serba boleh, tahan lasak, berkesan dan praktikal sebagai parang premium yang mampu milik, yang dapat dimanfaatkan dan juga diharapkan. Dengan itu, terima kasih kawan-kawan kerana sudi menonton dan kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang.